Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang karakter anak, ini tidak terlepas daripada bagaimana peran orang tua di tengah-tengah keluarga sehingga nanti bisa menempah karakter anak menjadi karakter yang baik, begitu ya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya peran orang tua di tengah-tengah keluarga untuk menjadikan seorang anak ini memiliki karakter yang baik sehingga nanti memiliki kepribadian yang baik pula. Dan untuk itu pada tanggapan publik kali ini pemirsa, kami akan angkat topiknya adalah smart parenting. Sejauh mana sih sebenarnya pentingnya, manfaatnya smart parenting ini untuk tumbuh kembang seorang anak, kemudian khususnya karakternya. Dan untuk itu kita akan bahas hal ini bersama kedua narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakannya. Dan langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang kita telah undang ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Yang pertama sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Harmona Daulay selaku akademisi dari Universitas Sumatera Utara. Selamat sore Ibu, apa kabar Ibu? Selamat sore, Bu Dokter. Boleh disapa pemirsanya Ibu? Selamat Assalamualaikum sore dulu. Pemirsa semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian kita juga telah mengundang ini yang cukup punya gawean dalam hal ini ya, dalam hal topik kita ini adalah Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Utara, ada Bapak Yus Rijal Batubara Eso. Selamat sore Pak Yus Rijal, selamat apa kabar? Selamat sore Pak Eri, baik Pak Eri. Dan pemirsa, kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan tanggapan ya, karena topik kita, karena segmen ini adalah segmen tanggapan publik, dan kami nanti akan berikan kepada Anda waktu dan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kedua narasumber, atau bisa juga memberikan masukan, mungkin saran dan lain sebagainya melalui telepon kami di nomor 0811-6100-386. Sekali lagi di 0811-6100-386 terkait dengan smart parenting. Saya ke Ibu Dokter dulu nih. Ibu Dokter, kalau kita bicara tentang smart parenting, banyak orang mungkin parenting udah sering tahu dengar gitu. Apa sih smart parenting itu sebenarnya gitu? Karena ada smartnya gitu loh. Ya, jadi parenting itu kan pengasuhan dalam keluarga ya oleh ayah dan ibu. Jadi kalau smart parenting itu, kalau kita lihat kata smart itu kan cerdas ya. Bagaimana orang tua, ayah dan ibu itu cerdas mengetahui pola-pola pendidikan sosialisasi kepada anak, karena keluarga itu adalah agen sosialisasi pertama dari anak yang lahir, karena biasanya anak tumbuh di keluarga sebelum dia pergi ke sekolah. Nah, jadi dengan smart parenting itu adalah orang tua yang dinamis, yang mengerti perubahan nilai-nilai, yang mengerti bahwa fungsi keluarga ada fungsi afeksi, kasih sayang, fungsi proteksi, perlindungan, fungsi memberikan guidance, bimbingan yang disesuaikan dengan situasi zaman sekarang ini. Karena akan berbeda ya, smart parenting pada mungkin 90-an dengan milenial dan Gen Z ini pasti banyak dinamika yang dipahami orang tua yang tentu kadang-kadang ada benturan nilai dengan ketika orang tuanya masih muda ya. Jadi saya kira dinamika dari perkembangan nilai, perkembangan teknologi itu menjadi penting dalam rangka memberikan afeksi, perlindungan, proteksi, dan kemudian juga memberikan guidance kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat anak tersebut. Karena hari gini kelihatannya otoriter itu bukan jadi pilihan ya. Kalau dulu nggak apa-apa ya? Kalau dulu sangat nurut ya, orang punya anak 10 pun agak gampang ya. Memberikan nilai, karena nilai sosialisasi dari media yang beragam tidak ada ya. Sekarang ini kan media sudah beragam, anak bisa belajar dari banyak media ya. Sehingga kecerdasan, perhatian, dan juga orang tua itu menjadi harus bisa berkompetisi dengan informasi dari luar. Dan itu harus dibangun dengan ikatan kasih sayang ya, sehingga anak bisa melihat orang tua juga sebagai role model. Baik, menarik sekali nih kalau udah Bu Dosen bicara. Pak Yus Rijal, kalau kita bicara tentang perbedaan pola asuh zaman dulu 90-an dengan Gen Z yang sekarang ini merupakan menjadi pemikiran juga bagi BKKBN tidak? Ya, benar Pak Eri. Jadi di BKKBN sendiri kita itu ada namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita ini adalah keluarga-keluarga yang punya anak 0 sampai 24 bulan. Okay. Nah, mereka ini tentu perlulah mendapatkan bagaimana cara mengasuh anak tadi. Kalau kita lihat pada masa tahun katakanlah 70-an, memang itu ada sesuatu yang sangat luar biasa ketika orang tua itu
dengan gampang saja memberi asuhan, cukup dengan makan pisang dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak bisa begitu lagi. Harus mengikuti pola zaman juga ketika kita memberikan asupan makan kepada anak-anak. Nah, ketika nanti anak sudah lewat dari 2 tahun sampai ke 6 tahun, itu juga terjadi pola yang berbeda dalam mengasuhnya juga. Nah, BKKBN juga melakukan pendekatan-pendekatan, apa yang tadi dikatakan Ibu Dokter, bagaimana menjadi smart parenting itu jadi penting di BKKBN. Nah, kami juga itu mengadopsi, menyampaikan pesan-pesan itu kepada keluarga-keluarga yang ada di tempat kita. Baik. Bu Dokter, kalau kita bicara tentang smart parenting yang berperspektif gender, ini seperti apa pula kan gitu? Biar dipahami semua oleh pemirsa kita. Oke, baik. Bicara gender itu sebenarnya bicara relasi laki-laki dan perempuan. Bicara gender bukan hanya bicara perempuan. Nah, tapi perspektif gender ini kita lihat dalam pola pengasuhan pada sistem sosial kita yang secara luas itu banyak menerapkan nilai-nilai patriarki, isu gendernya bias kepada perempuan. Karena peran-peran perempuan itu menjadi lebih besar, terutama di rumah tangga atau domestik, dan peran sosial anak laki dan perempuan itu berbeda dengan stereotipnya tersendiri. Kan kita tahu ada penghargaan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki dengan anak perempuan, termasuk anak laki-laki biasanya tidak dilibatkan untuk peran-peran di dalam rumah tangga. Nah, sehingga sebaiknya itu diberikan pemahaman dan tanggung jawab yang sama, karena apapun ketika peran sosialnya itu sama-sama punya keterampilan di rumah tangga, di luar, itu akan lebih memudahkan bagi laki-laki dan perempuan. Karena misalnya, kalau Pak Heri merasa memasak itu pekerjaan perempuan, tapi kenapa memasak itu internasional saya terkenal laki-laki. Nah, jadi memang itu kan menandakan bahwa ketika pekerjaan itu profesional, itu bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Tapi bias gendernya ketika peran domestik itu semua menjadi tanggung jawab perempuan, dan itu bisa bikin lelah loh Pak. Termasuk membuat bapak tidak dekat dengan anak, karena bapak tidak diwajibkan untuk punya hubungan afeksi dengan anak, dengan peran bapak hanya mencari nafkah di ruang publik. Iya. Tapi Bu Dokter, apakah kemudian ini ada kaitannya juga dengan budaya kita, faktor budaya kita yang susah mungkin merubah itu begitu? Yang seharusnya kan tadi perlakuannya harus sama di tengah-tengah keluarga sehingga karakternya tumbuh sama begitu. Meskipun memang secara gender ya berbeda gitu ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Pada hakikatnya kan sudah tahu, pada akhirnya nanti kan dia tahu dia laki-laki dan perempuan. Tapi mendidik itu harus sama sebenarnya begitu. Iya, dan sebenarnya kalau kita bilang budaya itu kan sebenarnya nilai-nilainya luhur ya. Jadi ketika budaya dianut oleh masyarakat, bahwa masyarakat mendukung budaya pada hal-hal yang bisa kita dekonstruksi. Kalau kita anggap itu budaya, tapi ketika kita dekonstruksi ulang, oh budayanya udah nggak zaman. Kita memperlakukan secara diskriminatif, apalagi ada Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender. Bagaimana kesetaraan itu menjadi penting. Dan kemudian misalnya menanggapi kekerasan. Dulu budaya kekerasan itu tidak menjadi ranah hukum. Tahun 2004 itu menjadi undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak. Termasuk dulu perempuan masuk ke politik itu tidak mendapat afirmasi. Nah, sekarang mendapat afirmasi 30%. Walaupun untuk tingkat legislatifnya itu belum pernah di atas 30, hanya 20. Nah itu, jadi menurut saya nilai budaya, kemudian bagaimana kita mengusung budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu bisa kita komunikasikan, bisa kita dekonstruksi sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang berkembang, termasuk di dunia. Ada Sustainable SDGs ya, itu bicara 5 poin dari perkembangan dunia di 2030 adalah kesetaraan gender. Baik, ini menarik kita ulik dulu nih dari Pak BKKBN. Bagaimana BKKBN melihat perspektif gender itu sendiri? Kalau kita di BKKBN kan dalam pola pengasuhan memang kita sudah mengajarkan itu kepada keluarga-keluarga, peran ayah sangat penting. Ketika ayah berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada ibu, pertama sekali dalam katakanlah BKKBN itu mengurus dari calon pengantin Pak Eri. Calon pengantin itu kita berikan pemahaman tentang kesehatan reproduksinya. Lalu mereka mengisi dalam satu aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, jadi di situ peran mereka sama-sama, ketika si wanitanya sudah paham kondisi case pro-nya dan dia sudah memeriksakan itu ke puskesmas, lalu si laki-laki juga begitu. Ketika dia masih mengkonsumsi rokok,
Nah, maka dalam masa transisi ini harus berhenti dulu lah dia merokok. Nah, persiapan tadi itu mereka sudah dalam kondisi sehat kedua-duanya. Nah, ketika sudah merencanakan untuk kehamilan, nah maka kehamilan tadi adalah benar-benar kehamilan yang diinginkan kedua belah pihak. Nah, ketika si ibu sudah hamil, maka peran ayah itu sangat penting sekali memberikan dukungan secara psikologis kepada istri dalam menjalani masa kehamilannya. Nah, selanjutnya lagi ketika nanti istri sudah melahirkan, adalah masa untuk persiapan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini juga peran ayah sangat penting. Bagaimana kalau nanti si anak itu bangun malam hari, itu kalau ayah tidak siap, maka istri akan kewalahan. Yeah. Nah, inilah yang kita harapkan dengan kedua belah pihak paham, dan mereka memberikan perhatian yang sama, maka itu bisa berjalan. Nah, tapi tadi kalau disinggung masalah budaya, Pak Heri tadi, masih juga kita jumpai tadi ini, kadang-kadang si ibu sendirilah yang berjuang. Yang memperlakukan begitu. Betul. Ya. Nah, itu tadi kita jumpai juga seperti tadi, di budaya-budaya kita juga masih begitu. Mungkin di daerah perkotaan lah sudah agak bergeser tadi pengertian budaya tadi, peran ayah juga sudah semakin kuat di daerah perkotaan-perkotaan kita, Pak Heri. Ya. Saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, kalau kita bicara, kalau gitu kan masih ada ditemukan begitu. Betul. Ya. Pola asuh yang mungkin sesuai dengan gendernya gitu ya, yeah. Perspektif gender gitu. Tapi pendidikan perspektif gender itu sendiri, seberapa penting ini diterapkan di tengah-tengah keluarga? Oh, itu sangat penting, Pak. Kenapa? Karena hubungan yang ideal itu, ya relatif itu hubungan saling. Bukan hubungan dominasi, yeah. Atau hubungan subordinasi. Bukan ayah menguasai ibu atau ibu menguasai ayah. Jadi hubungan saling. Ketika ibunya mendapat kekerasan secara fisik atau psikis, ketika ibunya kelelahan dengan double burden atau multiple role di dalam keluarga, dia berfungsi juga kerja di rumah dan mengelola hubungan kemasyarakatan dengan masyarakat, ibu kan akan kelelahan. Nah, kalau ibu akan kelelahan, itu berpengaruh kan pada psikologis dia dalam mendidik anak atau relasi dia dengan suami. Jadi kalau ada tadi seperti yang ditekan Pak Batubara, bahwa kita ketika ada hubungan saling membantu, kan hubungannya sehat. Yeah. Hubungannya akan saling bahu-membahu. Nah, anak juga akan melihat, oh ini kerja sama orang tua saya ini baik. Dan pembagian kerja, abang juga boleh cuci piring. Saya juga bisa mengerjakan pekerjaan lain. Dan ayah juga peduli, karena Pak, kita agak warning masalah fatherless ya. Betul, Pak. Betul. Indonesia ini lumayan fatherless ya. Ayah itu tidak hadir secara emosional karena pembagian peran yang sangat tegas tadi. Yeah. Jadi kalau udah ayah laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan domestik, padahal pekerjaan domestik itu pekerjaan bersama-sama, bukan pekerjaan perempuan. Yeah. Gitu. Itu yang saya kira ketika relasi gendernya seimbang, semua akan bahagia, semua merasa berkeadilan, pembagian kerjanya tersebar secara adil dan tidak ada pilih-pilih pekerjaan gitu. Yang penting pekerjaan bisa selesai dan tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak gitu. Dan kan kita lihat ya, ekses-ekses ketika istri mendapat kekerasan itu akan melakukan kekerasan kepada anak, efeknya anak akan melakukan kekerasan kepada temannya di luar. Di luar. Nah, itu kan akan menjadi siklus mata rantai kekerasan gitu. Jadi kalau bertanya seberapa penting, ya penting untuk kebersamaan, untuk menjadikan masyarakat sehat dan menghindari kriminalitas, mental health yang buruk buat keluarga dan buat anak, ya, terutama anak. Iya, menarik sekali. Pak Yus, kalau kita bicara tentang program membangun orang tua hebat, apakah yang siap menikah, siap melahirkan, itu tadi apakah itu juga termasuk atau ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa lebih dijabarkan begitu? Ya. Jadi kalau kita ingin membangun orang tua hebat adalah mulai dari perencanaan pernikahan kita tadi, Pak. Itu termasuk? Termasuk dari catin tadi ya. Jadi catin adalah salah satu bagaimana perencanaan untuk menyiapkan suatu keluarga yang memiliki kematangan secara psikis, baru psikologisnya, dan kecukupan finansial. Nah, ini mereka sudah harus kuat seperti itu. Ketika sudah ada kesepakatan, nah kita selalu mempromosikan adalah untuk perempuan itu idealnya menikah di usia 21 tahun dan yang laki-laki menikah di usia 25 tahun. Inilah kita menganggap hasil para peneliti itu usia yang paling ideal bagi mereka untuk membangun suatu keluarga baru. Nah, kemudian lagi ketika mereka nanti sudah menyiapkan untuk pembangunan keluarganya itu, mereka paham betul bagaimana peran dia sebagai orang tua. Si ayah paham peran dia sebagai ayah, si ibu paham peran dia sebagai ibu. Nah, inilah yang kita harapkan betul ketika mereka sudah menyatu, membangun suatu keluarga baru dengan budaya-budaya yang berbeda menjadi satu.
Nah, ketika nanti sudah lahir, nah peran juga akan berbagi lagi. Nah, maka kita mengajarkan mereka itu dalam kelompok bina keluarga balita tadilah. Ibu-ibu berkumpul, diajari oleh para kader kita bagaimana menyiapkan membangun satu keluarga sehingga peran ayah ibu bisa benar-benar menyatu. Inilah peran jadi orang tua hebat tadi. Nah, jadi ketika dalam suatu keluarga tadi itu berjalan, maka mitra-mitra yang lain, katakan tadi dari orang tua, kakek, dan neneknya keluarga tadi itu adalah sebagai pembinanya, pengasuh kepada keluarga yang muda-muda tadi. Membangun keluarga muda ini sangat macam-macam persoalan mereka hadapi. Nah, inilah peran dari orang-orang yang senior kita tadi itu bisa menciptakan kembali, membangun suatu keluarga yang lebih hebat lagi di tempat kita. Ya, itu Pak. Baik. Ibu dokter, kalau kita bicara tentang isu gender yang perlu diketahui, di tengah-tengah keluarga itu apa aja sih begitu yang supaya ini menjadi bahan perhatian bersama juga begitu, tidak bisa tidak terlupakan. Kemudian ini kan merupakan bagian dari pola bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di tengah keluarga, kalau arti nanti supaya kedua belah pihak itu sama-sama mengambil peran yang baik begitu. Itu gender apa saja yang paling ini? Nah, jadi Pak, ada perbedaan seks dengan gender ya Pak. Jadi seks itu ketika kita dilahirkan laki-laki dan perempuan itu seks. Tapi ketika kita laki-laki, ada peran gender namanya peran maskulin. Jadi peran maskulin itu penuh dengan konstruksi tangguh, rasional, dan bertanggung jawab. Dan itu kayaknya melindungi, keren-keren itu Pak. Agak berbeda ketika feminim. Feminim itu lemah lembut, emosional, ya kadang-kadang stereotipnya tukang ceritain orang misalnya. Itu kan stereotip ya yang enggak pasti kalau dia laki-laki dia enggak begitu juga gitu ya. Nah, jadi gender ini tidak jadi masalah ketika tidak terjadi ketidakadilan gender. Nah, ketidakadilan gender itu ada 5. Yang pertama stereotip. Stereotip bahwa oh kalau perempuan itu lemah, itu kan stereotip. Ya, buktinya perempuan banyak yang kuat, Pak. Perempuan yang kuat. Nah, kemudian yang kedua dari ketidakadilan gender itu adalah marginalisasi. Ketika pada keluarga yang ekonominya cukup, nggak ada itu membedakan anak mau sekolah di mana, laki dan perempuan. Tapi pada keluarga yang ekonomi terbatas, pasti anak laki-laki. Walaupun anak laki-lakinya tidak punya potensi. Ya kan? Nah, itu pasti jadi terjadi marginalisasi. Termasuk misalnya kalau mau disekolahkan ke kota, di desanya jauh dari kota. Anak perempuan dibilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti ke dapur, nanti cuman jadi ratu rumah tangga. Nah, itu kan peminggiran ya, padahal untuk kedepannya yang namanya kemandirian itu milik laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, subordinasi. Perempuan itu disubordinasi karena keperempuanannya, dianggap tidak mampu. Nanti kalau jadi bos ada stereotip, perempuan pandainya merepet aja, atau perempuan lebih emosional. Padahal data membuktikan CEO perempuan banyak. tingkat penyelewengannya rendah loh, CEO perempuan. Nah, kemudian yang keempat adanya tentang beban perempuan yang 3 peran tadi, peran domestik di rumah, peran publik yang dia juga bekerja, dan peran kemasyarakatan, itu biasanya perempuan yang pegang. Laki-laki kan tidak familiar dengan arisan, dengan PKK, jadi peran sosial perempuan itu tinggi, dan peran sosial laki-laki cuma satu di masyarakat, yaitu peran publik. Mencari makan. Nah, jadi peran perempuan tuh multiple role-nya banyak, itu yang bikin kecapean, Pak. Benar. Nah, yang kelima adalah kekerasan. Kekerasan itu bisa pelakunya laki-laki dan perempuan. Tapi ketika perempuan distereotipkan lemah, ketika juga laki-laki punya sirkuit otak yang berbeda ya, Pak, antara laki-laki dan perempuan. Jadi kekerasan seksual atau kekerasan yang lain-lain itu datanya laki-laki sebagai pelakunya, bukan berarti perempuan juga tidak bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki, tapi data kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang dekat, termasuk laki-laki terdekat, Pak. Jadi itu datanya laki-laki terdekat yang bisa punya potensi akses ya, kalau laki-laki misalnya tetangga sebelah, paman dan sebagainya, itu banyak data menunjukkan itu. Nah, jadi ketika kelima hal tadi bisa kita kawal, kita bisa memberikan penyadaran bahwa perempuan itu tidak lemah, kemudian perempuan itu bukan objek seksual, perempuan itu bukan orang yang emosional dan bukan second sex, itu akan memberikan kesetaraan dan keadilan, dan itu akan memberikan juga dukungan kita bisa menggambarkan wajah masyarakat kita ini damai, egaliter.
Jadi memang poinnya Pak, kita berbeda antara laki-laki dan perempuan, yeah. tapi kita bukan untuk dibeda-bedakan. Yes. So smart, tanggapannya lebih, sama dengan topiknya ya Pak yeah. Yus, smart sekali smart menjawabnya. Ada. Tapi biar lebih smart lagi, biar lebih semangat lagi kitanya, kita akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, Smart Parenting. Dan kita hadirkan ya di Studio 2 TPR Sumatera Utara sore hari ini ada Ibu Dr. Harmona Daulay, akademisi dari Universitas Sumatera Utara, dan juga Bapak Yus Rijal Batubara Esos, Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Utara, BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Pak Yus, kalau kita bicara kalau ada sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN kaitannya adalah untuk membangun keluarga gitu. Biasanya kan yang paling banyak kan perempuan begitu. Betul. Ya, bagaimana menyetarakan ini gitu loh supaya ya. Dalam mendidik anak tadi itu memang benar-benar seimbang gitu loh. Ya. Kenapa kalau di artinya begini? Artinya BKKBN juga menganggap ya udah kalau banyak ibu-ibu enggak apa-apa deh memang ibu-ibu ranahnya ini gitu. Ya. Apakah begitu? Ya. Baik. Jadi kalau memang dalam kegiatan promosi dan KIE kita kepada keluarga-keluarga tadi, itu memang kita lakukan tuh di balai-balai yang ada di desa atau yang ada di kelurahan atau di tempat-tempat di mana wadah masyarakat berkumpul. Yeah. Ketika teman-teman kita yang sebagai penyuluh KB tadi itu mengundang para keluarga itu memang banyak sekali itu artinya bisa dikatakan semua peserta adalah ibu-ibu semuanya. Hmm. Ibu-ibu yang menjadi kelompok dibina keluarga balita tadi itu. Nah, ketika kita diskusikan dengan mereka bahwa memang peran ayah tadi yang dikatakan Ibu Dokter tadi, ayah adalah sebagai di tempat layanan publik dia mencari nafkah tadi. Jadi memang lebih banyak ibu-ibunya. Walaupun begitu Pak Heri, kita mengatakan juga penting ketika nanti si ibu itu sudah mendapatkan pembekalan tadi dari para fasilitator kita tadi itu, dia bisa menyampaikan kembali kepada si ayahnya di rumah. Okay. Ayah, tadi kami mendapatkan pengarahan dari ibu-ibu, katakan tadi ibu PKK dan sebagainya, bahwa ayah juga harus mengambil peran yang sederhana saja yang bisa ayah kerjakan untuk membantu keluarga, ayah bisa lakukan. Karena tadi ketika ayah itu menjadi contoh, ayah itu mengerjakan sederhana saja, menyapu di rumah, maka anak akan melihat. Si anak akan melihat bahwa ayahnya juga melakukan pekerjaan ibu yang di rumah tadi. Nah, inilah sebagai contoh tadi. Kemudian ketika ibu juga mengatakan peran ayah tadi adalah sebagai teman si anak gitu. Nah, ini paling penting Pak Ari. Kadang-kadang ayah itu banyak sibuknya di luar sehingga dia tidak punya waktu untuk menemani anaknya di dalam rumah. Itu menjadi perhatian juga. Tadi saya sepakat dikatakan Ibu Dokter, ayah itu harus berubah perilakunya tadi, jangan menjadi fatherless tadi lah yang menjadi kita risaukan betul. Nah, inilah walaupun tadi banyak komunitasnya ibu-ibu, tapi pesan-pesannya juga sampai kepada ayah-ayah yang ada di rumah kita tadi. Nah, ini juga kita lakukan secara rutin setiap bulannya. Itu ada tanggal-tanggal yang disepakati oleh para kelompok tadi itu, mereka hadir secara bersama-sama dengan membawa pembekalan seperti kartu kembang anaknya. Itu mereka sampaikan juga. Itu dilihat di kelompok bina keluarga balita tadi itu, mereka diukur tinggi berat badannya, tinggi badan itu dilihat secara betul. Nah, ini juga Pak Heri, dalam masa sekarang ini adalah persoalan stunting yang menjadi perhatian kita juga. Nah, BKKBN juga sebagai koordinator percepatan penurunan stunting itu menjadi penting betul kita melihat tadi bagaimana peran keluarga tadi yang kita harapkan betul dia bisa menjadi menciptakan pola asuhnya, memberikan pola makannya yang bagus untuk si anak itu adalah sangat kita harapkan betul. Kadang-kadang keluarga-keluarga muda kita tadi itu tidak bisa memahami bagaimana menyiapkan pola makan yang seimbang kepada dirinya dan anak yang dia asuh tadi. Nah, ini harapan kita adalah ketika ini bisa berjalan, maka kasus angka stunting juga bisa turun di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Utara, bisa turun dari angka 2,1%. Harapan kita 2023 nanti hasil survei Kesehatan Indonesia bisa di angka 18%. Ini harapan yang sangat luar biasa. Ini sesuai dengan capaian nasional? Belum, kita belum diumumkan. Belum diumumkan hasil survei Kesehatan Indonesia-nya. Nah, kita berharap betul nanti Pak Menkes bisa mengumumkan angka Sumatera Utara bisa turun di angka 18%. Targetnya kemarin berapa? Target kita 2024 adalah 14%. 14% justru ya. Jadi kan masih menunggu angka SKI 2023, turun dia di 18%, maka tinggal sedikit lagi lah perjuangan kita untuk di angka 14%. Kita doakan bersama-sama. Semua pihak mendoakan BKKBN ikut mengambil peran bagaimana menurunkan angka stunting di Sumatera Utara, karena ini merupakan ancaman bagi generasi muda kita. Betul. Bu Dokter, kalau kita bicara tentang kalau kita
berjalannya perspektif gender di tengah-tengah keluarga, dampak baiknya apa sih sebenarnya gitu loh? Ya. Contohnya bagaimana gitu? Ini yang paling penting supaya orang bisa memaknai peran perspektif gender itu sendiri gitu. Iya. Dampak baiknya relasi ayah dan ibu egaliter. Nah, ketika egaliter kan pasti ada saling kepuasan ya sama sini karena berkeadilan. Yeah. Ibunya tidak merasa punya peran yang terlalu besar, merasa dieksploitasi dengan peran-peran rumah tangga, dan ayahnya juga merasa sudah melaksanakan memberikan hak kepada ibu ya untuk semua tidak menjadi urusan ibu. Itu untuk relasi ayah dan ibu. Itu penting. Nah, kemudian berarti relasi laki-laki dan perempuannya juga patuh dengan nilai-nilai yang disampaikan dalam pengarus utamaan gender itu, gender mainstreaming ya. Dari tahun 2000 kita sudah melihat gender mainstreaming ini penting untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk pemerintah, dan untuk masyarakat. Nah, itu relasi suami dan istri. Nah, relasi dengan anak itu anak akan merasa diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika diperlakukan sama, beban sosial, beban domestiknya juga akan sama. Jadi tidak ada, itu kerjaanmu deh, ini kerjaan abang. Jadi di situ ada kolaborasi yang positif, yang dinamis, sehingga masing-masing akan merasa diberikan hak dan kewajibannya yang sama. Nah, dan ketika dia akan menerapkan itu di luar, dia juga nggak bias gender dengan temannya perempuan dan laki-laki di luar sana. Kalau ada perspektif gender, dia tidak akan catcalling ya. Sekarang kan catcalling ya istilahnya ketika perempuan diberikan julukan-julukan yang dengan sensualitasnya atau laki-laki juga. Malah ada mahasiswa saya bilang, kita juga merasa catcalling Bu kalau dibilang ganteng gitu. Padahal kan itu pujian ya, tapi dia merasa itu dia terganggu dengan apalagi dibilang yang jelek-jelek lainnya ya, yang menunjukkan fisik atau sensualitas dan sebagainya. Nah, itu jadi relasi juga dengan keluarga menjadi sehat, relasi dengan masyarakat, dan kita jadi sampai kepada masyarakat yang saling menghargai dan tidak melihat second sex perempuan itu diskriminatif, tidak ada lagi begitu, dan kita tidak melihat juga laki-laki harus sangat perkasa gitu ya, karena perkasa itu milik laki-laki dan perempuan. Ketika orang tangguh, mandiri itu kan definisi dia perkasa. Dan saya juga melihat sebenarnya perempuan banyak yang perkasa ketika menjadi single mom. Perempuan lebih terampil menjadi single mom daripada laki-laki. Karena apa? Karena perempuan terbiasa dengan peran-peran ketiga peran tadi yang dibutuhkan untuk menggerakkan dinamika dan situasi rumah tangga. Makanya kalau bapak-bapak menjadi single parent itu akan huru hara dan akan bahaya. Akan cepat mencari solusi mencari pengganti, mencari pengganti gitu. Kadang-kadang anak masih shock kan, Ibu. Tapi saya pengen tanggapan dari Bu Dokter lah, Ibu Harmona, terkait dengan kadang-kadang kan pola asuh anak di tengah-tengah keluarga diambil perannya masing-masing banding porsi antara ayah dan ibu begitu ya. Kemudian anak juga ibadahnya oke gitu. Tapi kadang-kadang banyak orang mengatakan anak-anak yang baik ini, anak-anak orang tua ini yang menjadi korban bullying terus katanya. Bullying gitu. Anak baik ya. Anak baik-baik ini gitu. Pandangan ibu seperti apa gitu? Nah, jadi kalau kita lihat kenakalan remaja, kan bullying, pelaku bullying ini kan dalam tanda kutip dia lari ya dari standar-standar norma ya. Yeah. Nah, menurut saya kalau masalah kenakalan remaja itu nggak bisa keluarga yang disalahkan, karena itu interaksi antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi kita semua mengawal. Nah, ketika nilai-nilai di masyarakat minim sekali tentang kekerasan, itu pasti akan berlaku juga ke pola permainan anak-anak itu. Jadi anak-anak tidak mendapat contoh kekerasan sehingga dia akan menerapkan itu sebagai role modelnya. Walaupun kita tahu remaja itu kan punya masa strum and drang ya, masa yang masih galau gitu. Tapi kalau kegalauannya guru punya terapi-terapi yang bagus, keluarga juga punya pendampingan yang kuat, saya rasa itu nggak akan terjadi. Karena kan kalau anak kita didik baik di rumah, dia kan juga nggak steril dari di luar sana. Nah, jadi lingkungan luar juga wajib memberikan lingkungan yang positif, dan sekolah juga punya peran yang besar ya untuk memberikan pendidikan
yang sifatnya setara, ramah kepada anak, juga tidak membedakan anak, juga tidak tidak mendeskripsikan kalau anak tidak pandai pelajaran tertentu. Jadi anak itu betul-betul unik kan. Sebenarnya anak itu termasuk di sekolah, mungkin guru juga besar perannya untuk melihat keunikan-keunikan anak. Jangan-jangan dia membuli temannya itu bagian dari ketidakpercayaan diri dia. Bagian dari dia melampiskan wild side-nya ya. Orang kan ada wild side-nya ya. Wild side-nya itu gimana kita kelola? Karena pada anak-anak yang berkebutuhan khusus pun kita bisa didik dan bisa menghasilkan prestasi, Pak. Apalagi anak-anak yang dalam konteks yang dia secara IQ normal dan sebagainya itu bisa dilakukan penggalian ilmu dalam, dan komunikasi antara orang tua dan guru itu sangat penting, seperti Bapak tadi bilang, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu memang harus, kalau mau harmoni, harmoni di rumah, harmoni di luar, harmoni di sekolah, Pak. Jadi kalau ketiga tempat itu ada yang miss gitu ya pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Oke, menarik ini ya. Saya mau nanya juga nanti sama Pak Yusrijal terkait dengan bagaimana kemudian supaya anak-anak ini juga terbebas daripada korban bullying dan menjadi pelaku bullying juga begitu ya. Karena tidak terlepas daripada rumah tangga juga menjadi tiangnya kan, tiang bagaimana mendidik anak-anak ini sendiri begitu. Tapi kita dengar dulu lagu ini biar semakin asik kita. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, Smart Parenting. Saya ke Pak Yus dulu nih. Pak Yus, kalau kita bicara tentang menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, ini kan merupakan bagian tugas dan tanggung jawab BKKBN juga, bukan sepenuhnya begitu ya. Tapi ada tugasnya di sana, kemudian ada tugas keluarga. Tapi kenapa banyak juga masih anak-anak remaja yang misalnya tidak bertanggung jawab dalam melakukan ketika berumah tangga begitu. Sehingga dampaknya kurang baik, apakah itu misalnya kesehatan anak dan sebagainya. Baik Pak Eri, jadi dalam salah satu program BKKBN adalah menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Di mana kita ini menyasar kepada anak-anak yang di SMP maupun di SMA. Di sana itu kita membentuk namanya Forum Pusat Informasi Konseling Remaja. Kita singkat dengan PIKR. Ini adalah wadah bagi anak-anak remaja di kelas yang ada di SMP tadi itu, mereka bergabung, mengumpul. Nah, ketika sudah ada kumpulan mereka tadi, kita nanti akan melatih yang namanya pendidik sebaya. Nah, dari sekolah tadi itu ada 10 orang yang kita latih menjadi pendidik sebaya bersama dengan guru BP-nya. Nah, kita bekali mereka yang kita kenal dengan namanya ada salam genre, Pak Eri. Salam genre seperti ini. Yang pertama adalah katakan tidak kepada pernikahan dini. Katakan tidak kepada seks pranikah dan katakan tidak kepada nafza. Inilah kita sebut dengan salam gendrenya, generasi berencana. Nah, dalam forum tadi ini, setelah mereka mendapatkan pembekalan sebagai pendidik sebaya, mereka itu menyampaikan kembali kawan-kawan yang ada di wadah forum gendre tadi. Nah, biasanya kita juga minta diberikan kesempatan pada apel Senin anak-anak tadi itu, adalah diberi kesempatan kepada ketua forum gendre atau itu melampilkan pesan-pesan tentang kesehatan reproduksi, masalah kesehatan anak perempuan, laki-laki, dan sebagainya itu disampaikan oleh mereka sendiri. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga mereka diharapkan tampil dalam forum-forum seperti itu. Nah, setelah nanti ini mereka yang 10 orang tadi itu akan menjadi konselor sebayanya. Nah, dalam forum konselor sebaya tadi inilah yang kita harapkan betul yang tadi namanya bullying itu bisalah di mereka putus kejadian-kejadian tadi di sekolah-sekolah tadi itu karena ada konselor tadi. Jadi anak-anak itu punya abangnya. Abang yang dia pandut betul. Saya dengan abang ini pasti saya ikut. Kalau dia marah, saya ditegur, pasti saya akan berubah. Nah, ini yang kita harapkan betul dalam pendidikan anak tadi ini. Nah, ketika anak-anak tadi dalam sekolah sudah terbentuk PIK remajanya, dia kembali ke rumah, kita siapkan lagi wadah lagi yang berbasis dengan masyarakatnya. Boleh dia itu di kalangan apa, masjid, kalangan di gereja, itu kita bentuk lagi pusat konseling remaja di berbasis masjid dan masyarakatnya. Ini mereka juga dibawa pembinaan oleh kepala desanya untuk menjadi tempat mereka menyampaikan aspirasi kepada keluarga-keluarga mereka. Inilah kita harapkan betul. Ketika mereka sudah siap dalam forum-forum tadi ini, mereka paham betul kapan dia merencanakan pernikahannya, itu kita harapkan dia sudah siap untuk membentuk suatu keluarga baru lagi. Ini yang pesan-pesan kita selalu siapkan ketika BKKBN itu menyapa anak-anak remaja kita tadi, usia dari 12 sampai dengan 24 tahun tadi itu. Luar biasa ini program BKKBN. Bu Dokter, kalau saya bicara begini, anak-anak yang sering disebut misalnya,
berperilaku yang kurang baik, arogan di luar itu, biasanya kategorinya, katanya, menurut orang banyak itu adalah karena ada broken home. Setuju? Atau belum pasti? Itu bisa jadi trigger ya. Trigger ya, karena ekspresi-ekspresi emosinya, fungsi afeksi orang tua tidak didapat di keluarga. Tapi itu bukan satu-satunya alasan juga. Benar. Karena broken home ini kan juga definisinya apa? Ada yang mungkin memang terjadi perceraian, tapi ada yang juga memang masih bersama tapi sudah masing-masing ya. Jadi saya kira faktornya sangat sangat harus kita dalami lebih lanjut ya. Karena kan banyak persoalan-persoalan psikologinya di situ, kemudian ada dorongan-dorongan sosiologisnya. Jadi kalau mungkin ada dari dalam ada permasalahan psikologi di keluarga, tapi di luar dia secara sosiologis dia tidak berani menampilkan, kan tidak muncul juga. Jadi faktor psikologis dan sosiologis itu menjadi penting, karena ketika orang punya dorongan psikologis mau marah, secara sosiologis kan ekspresi marah mungkin ada diatur, oh marah itu nggak boleh langsung nampar orang, marah itu dengan elegan, itu kan sosiologisnya mendukung pada perilaku-perilaku yang sesuai dengan standar normatif. Misalnya kalau jatuh cinta boleh, kalau jatuh cinta nggak boleh jatuh cinta pada yang sudah orang punya, itu kan faktor sosiologis yang menjadi nilai-nilai bersama. Jadi saya rasa itu tidak bisa menjadi satu pernyataan yang itu menjadi satu kepastian ya, tapi kita harus lihat variabel-variabel lainnya. Tapi saya boleh menanggapi Pak. Boleh. Yusril tadi saya secara pribadi sudah melakukan Pak tentang pendampingan kekerasan berbasis gender di salah satu SMA di Deli Serdang, sampai saya bikin pengabdian masyarakat itu sampai kepada pembukaan unit penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi saya kasih pelatihan buat anak-anak yang mau, dan mereka kemudian bikin esai, saya bikin duta gendernya, dan mahasiswa saya seminggu dua kali ke situ dan menampung cerita-cerita kalau ada yang kekerasan berbasis gender dan kita tangani. Dan itu menjadi satu program yang menarik ya, karena bentuk dari kepedulian kita akademisi untuk meringankan juga BKKBN dalam memberikan sosialisasi buat anak-anak. Dan kita kalau tingkat perguruan tinggi kan tentang kekerasan seksual sudah ada undang-undangnya di tingkat perguruan tinggi. Tapi di SMA ini yang kita rasa perlu kita garap, dan itu sangat menarik kalau kapan-kapan kita bisa menanganinya harus secara berkolaborasi. Bersama. Ya, BKKBN itu kan memang harus melibatkan akademisi, melihat bagaimana kinerjanya, kan kemudian menilai bagaimana program-program sudah dilakukan oleh BKKBN gitu. Nanti nggak salah Bu Dokter akan dipanggil. Kalau melihat kecakapannya kan gitu ya, kecakapannya ini memang sudah harus dikolaborasikan dengan BKKBN gitu. Pak Yus, kalau kita bicara tentang program prioritas BKKBN terkait dengan bagaimana membentuk pola asuh di tentang luar, apalagi nih yang paling terdekat begitu, yang menjadi prioritas sekarang ini? Yang kita sekarang prioritas adalah tentang berkenaan dengan upaya pemerintah untuk percepatan penurunan angka stunting. Itu. Ini menjadi prioritas kita sampai dengan 2024 ini. Yeah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan BKKBN adalah terus menggerakkan dan bersama-sama dengan semua mitra kita. Kalau dengan perguruan tinggi sudah pasti betul kami dengan USU adalah dengan forum rektornya. Di forum rektor itu maka melakukan pengabdian masyarakat dan mendapatkan dukungan anggaran dari Kemendikti berupa kedereka, dan di forum rektor itu sudah mendampingi di 10 kabkota. Mereka melihat langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kalau 70% persoalan stunting itu disebabkan oleh sanitasi dan akses air minum yang kurang layak. Ini menjadi perhatian betul, dan ketika itu sudah banyak rekomendasi yang diberikan oleh forum rektor. Nah, kita juga dengan mitra-mitra lain, sekarang ini dengan USAID Erat ini juga salah satu mitra yang mendampingi kita untuk bagaimana peran pemerintah daerah menyiapkan regulasi-regulasi yang mendukung percepatan semua lintas sektor melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka miliki. Nah, ini sudah juga berjalan. Kemudian dengan peran Bapak Asuh Anak Stunting, ini juga kita harapkan sudah berjalan, Pak Eri. Semua orang bisa menjadi Bapak Asuh terhadap anak-anak yang berisiko stunting maupun anak yang stunting. Jadi dengan sederhana saja, BKKBN itu selalu mempromosikan cukup dengan 2 butir telur sehari diberikan kepada keluarga berisiko stunting, harapan itu bisa mengurangi terjadinya kelahiran anak yang stunting. Itu apalah para peneliti gizi sudah melakukan hal-hal seperti tadi. Inilah kita harapkan menjadi fokus kita. Kemudian Pak Eri, kami terus juga mengatakan bahwa
core bisnis BKKBN adalah upaya untuk mencegah terjadinya kelahiran yang tidak diinginkan. Yeah. Jadi mengatur jarak kelahiran, merencana kelahiran adalah sesuatu yang sangat penting bisa kita titipkan kepada keluarga-keluarga. Core bisnisnya yeah. mulia sekali ya, Bu. Yeah. Yeah. Luar biasa sekali mulianya. Masih ada yang mau ditanggapi, Pak? Siap, cukup, Pak. Baik. Yeah. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Nanti kita masih bisa kasih 1,5 menit lah begitu. Dari tema yang kita angkat hari ini adalah smart parenting gitu ya. Pesan penting apa, pesan moral apa yang ingin Ibu Harmona Kata sampaikan ke masyarakat, ke pemirsa kita supaya memang benar-benar smart parenting ini dipahami, kemudian diaplikasikan, dilaksanakan sehingga bisa membentuk karakter anak menjadi karakter yang baik begitu. Nah, saya pikir smart parenting ini terkait dengan bagaimana orang tua secara dinamis untuk belajar, untuk menjadi teman bagi anak, untuk menjadi orang tua juga bagi anak, dan untuk mendampingi anak menghadapi persoalan ya di sekarang ini dari globalisasi ini kan banyak sekali informasi. Orang tua bisa menjadi filter juga, bisa mengawasi. Jadi fungsi kontrol, fungsi memberikan planning kepada anak mau jadi apa cita-citanya, yeah. dan mengguidance anak untuk meraih cita-citanya itu saya rasa menjadi sangat penting. Dan sebagai pengamat peneliti ya, dan penggiat gender, saya pikir memasukkan smart parenting dalam konteks mendidik anak laki-laki dan perempuan secara setara, juga memberikan hak dan kewajiban antara suami istri dan perempuan secara setara itu menjadi penting. Apalagi Pak Heri, besok Hari Perempuan Internasional. Jadi isunya memberikan penguatan kepada perempuan itu memberikan penguatan buat masyarakat. Itu menjadi tema yang menarik ya, bahwa perempuan itu ibu menjadi pendidik yang pertama dan utama. Yeah. Nah, ketika ibu mendapat pendidikan, ibu mendapat kebutuhan gizi, anak-anak lahir dari bukan dari ibu-ibu dari pernikahan dini, yeah. Yang secara emosional mereka sudah lebih dewasa. Betul. Itu akan melahirkan generasi-generasi yang tentu akan lebih baik dalam proses planningnya, dalam proses sosialisasi dan proses pendidikannya, sehingga nanti akan bertumbuh menjadi generasi Z, ya, yeah. Gen Z. Membanggakan, dan nanti kita yang sudah senior-senior ini akan menjadi bergembira. Benar, ya. Oh, berbeda mereka ya dengan mereka-mereka mereka yang bertumbuh unggul dan begitu, ya. Berkembang. Jadi salam kesetaraan dan keadilan gender. Intinya kita berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi kita bukan untuk dibeda-beda. Baik. Terima kasih Bu Dr. Harmona Daulay selaku akademisi yang sudah banyak sekali bercerita bagi kita bagaimana sebenarnya smart parenting itu untuk kemudian bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak memiliki karakter yang baik begitu ya. Dan terima kasih juga Pak Yus Rijal Batubara Esos, Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap program prioritasnya ini bisa mencerdaskan seluruh anak bangsa, kemudian sekaligus juga bisa mendidik anak bangsa memiliki karakter yang baik juga, yeah. melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan kepada keluarga-keluarga yang ada. Yang pasti terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya sudah menyaksikan Tanggapan Publik. Dan sebelum kita berpisah, ada sebuah lagu yang menarik dari adik-adik ini. Gak ada pertanyaan publik ya?